Oh, ini dia sarangnya, seluruhku. Luar biasa ya. Assalamualaikum sedulurku, seperti biasa hari ini mau panen sarang lebah madu hutan liar lagi ya, tamon gung atau apis dorsata. Dan apa kabarnya sedulurku? Mudah-mudahan kabar sedulurku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya lur, amin ya robbal alamin. Dan ini lagi proses pemasangan tangga sedulurku ya, ini sudah mulai memasang ya. Dan kita lanjut saja langsung untuk proses pemasangan tangganya sedulurku. Dan jangan lupa ya seluruhku, mohon dukungan dan bantuannya dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar channel Ridorsata sedikit demi sedikit berkembang ya lur. Dan yang sudah selalu support dan dukung, saya mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih seluruhku. Oke seluruhku ya, alhamdulillah saya sudah berhasil memanjat pohonnya seluruhku. Ini dia penampakan sarang aslinya. Wih, memang lumayan besar lur, masya Allah, jos tenan iki lur. Ini perkiraan 1,5 meter sedulurku ya, memang luar biasa ini sarangnya. Dan oke, kita langsung eksekusi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Memang jos tenan iki sarangnya. Waduh, waduh, kayaknya sini sarang baru lagi lur. Waduh, sarang baru, sarang muda ini lur. Mudah-mudahan sudah berisi anakannya ini sedikit ya lur. Wih, sayang banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, walah ini antong madunya di tengah lur. Udah ada anakannya sedikit ya. Kita lihat ke depannya. Pantong madunya lur, jos tenan. Wih, alhamdulillah super ini sedulurku, mantep banget. Kita lihat ya, pantong madunya sarang muda lur. Wih, luar biasa, alhamdulillah. Jos, mantep. Monggo sedulurku ya, yang minat madunya nomor ada di bawah, langsung saja hubungi ya. Kita langsung potong saja madunya sedulurku. Polennya lur masih banyak ya. Madunya jos lur.
Bocor. Jurnal lur ya, sarang muda madunya super tebal lur ya. Monggo yang minat, nomor ada di bawah suruh tuh, dijamin madu kualitas kemurniannya dan terjaga ya, dijamin keasliannya madunya suruh tuh ya, langsung dipanen dari hutan dan masih fresh dulu tuh, mantap. Ya panen madu dina kiye lur, alhamdulillah oli madu lumayan akeh ya anak ya, kurang lebih anak 10 kilo lur. Oke madune jon jos banget dulurku ya, madu fresh ki, dijamin madu asli hutan Karang Sambung Kebumen Jawa Tengah. Monggo sing minat nomere anak ngisor ya dulurku, madune jos banget. Untuk rasanya lur, ini rasanya anak pahit-pahit estetik lur ya, tapi pahit manis, tapi kemurnian keaslian tetap nomor satu ya, hasilku jos banget, madu hutan liar tahun gung, mantap.